teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di video aku kali ini aku mau unboxing dan review. Kemarin baru aja beli alat pijat portable. Ya, dia tuh kayak bantalan yang kayak gini. Nah, ini kebetulan barangnya baru datang hari ini. Jadi langsung aja kita unboxing terus kita review. Ini dia barangnya gimana? Ini kita lihat. Nah, ini masih di pack dalam bentuk di packing gini ya, packingannya bagus. Nah, ini juga ada tulisannya jangan dibanting atau jangan ditindih di sini ya. Nah, ini belinya di sini harganya 130 ya, alat pijatnya ini. Mau kita coba. Kita buka dulu ya. Lapis-lapis ya ini. Ini kenapa kita beli ya? Soalnya sering badan sering pegal-pegal gitu. Terus kalau pijit pakai tangan kan capek juga. Jadi mau cobain pakai alat pijit ini. Barangnya di dalam masih bagus ya. Nah, gini guys. Kotaknya aja menyok-menyok ya. Juga dalamnya juga nggak menyok. Ini guys sudah terbuka. Nah, di dalamnya ini dia alatnya. Ini kabelnya atau casannya kah ini? Ini juga ada kabel lagi sama ini buku panduan. Oh, ini bu kabel yang ini buat dicolokin di belakangnya nanti disambung. Ini kita lihat aja barangnya. Nah, ini dia teman-teman alat pijit portable-nya. Nah, di sini ini yang kita beli itu yang ada macam-macam sih. Yang ini ball-nya ada, yang kita beli ini ball-nya ada 8 ya, di sebelah sini 4. Di sini 4, ada juga yang 2, ada yang 3. Cuma yang lebih mungkin lebih bagus kali ya yang 8 bang ini. Terus di sini ada on off-nya. Terus nih belakangnya ada kayak karet gitu. Nah, ini tempat colokannya. Besarnya seperti ini ya, kayak bantal kecil gitu. Nah, ini kita coba langsung aja ya. Ini aduh lo nggak ngerti juga ini kabelnya itu nih, di langsung dicolokkan ke listrik mungkin ya. Nah, ini kabelnya ya, lumayan panjang ini. Kalau yang satunya ini buat dicolokin di mobil teman-teman, ini aku baru tahu. Ini kita langsung coba ya, ini apa namanya, ininya kita colokin
Terus ini tegak aku. Ya, apa ada di pencet lagi? Pencet lagi. Nah. Pas deh, pas deh. Nah, di sini lampunya nyala ya, teman-teman. Tuh. Kita coba lagi tekan yang ketiga. Oh, yang ketiga matikan. Yang pertama untuk pelan. Ya, pelan putarannya. Yang kedua. Nah, dia agak cepat ya, terus lampunya nyala. Ini kita cobain ya, teman-teman. Enggak sabar. Ini buat di pundak juga. Kalau aku sih di sini sering sakit punggung ya. Ini aku tempelin. Enggak kelihatan ya. Coba ya. Tuh ini di pinggang aku, di punggung belakang. Nah. Wow, enak sekali pijitannya ya teman-teman. Lumayan lah, nggak capek-capek kalau pijit pakai tangannya gitu. Tuh. Nah dia putar-putar gitu. Enak ya teman-teman, dia mijet mijet leher sama bahu. Nah, enak nih, bisa sambil tidur-tiduran. Tuh, dia putar. Tuh, dia mijet di leher. Nah, ini dia teman-teman, bantal pijat portable-nya. Ternyata udah kita unboxing dan kita review, langsung kita coba. Ternyata enak banget ya teman-teman. Ini pijitannya ya lumayan lah, bisa ngilangkan pegel-pegel di pundak sama di pinggang ya, pinggang belakang punggung gitu. Nah, terus putarannya juga lumayan kuat ya, tapi nggak terlalu kuat banget ya, tapi enaklah pijatannya ya. Bisa dipakai untuk pengganti tangan ya, daripada tangan kita capek-capek mijet ya, mending kita pakai ini. Harganya cuma Rp130.000. terus barangnya juga bagus ya, ini bagus. Baik, itu dia teman-teman video unboxing dan review aku alat pijat portable ini. Kalau menurut aku sih ini bagus ya, sangat bagus, enak pijatannya. Baiklah teman-teman, kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.